Hello gang. Untuk episod kali ini, Abang Im nak jawab persoalan yang selalu korang tanya. Berapakah anggaran kos untuk buat produk? Okey, macam ni gang. Sebenarnya, modal yang diperlukan untuk hasilkan produk jenama sendiri ni tidaklah semahal yang korang sangka. Pastikan dulu korang dapat consultation dari pihak kilang untuk produk apa yang korang nak buat. Kongsikan berapa bajet korang dengan kilang tersebut. Kemudian, anggarkan berapa kos bajet yang korang ada. Ingat, kos untuk buat produk bergantung kepada jenis produk. Especially untuk pilihan raw material dan design packaging yang korang pilih nanti. Maksudnya, lagi macam-macam yang korang demand, lagi tinggi kos atau harganya akan jadi. Nasihat Abang OEM, rancang dahulu produk korang dan kos yang korang mampu untuk keluarkan. Jadi kalau korang ada lagi soalan, boleh komen dekat bawah. Nanti Abang OEM akan jawab pertanyaan korang. Jangan lupa like dan repost podcast ni dekat story korang, ya? Thank you, gang.